Sudah lock nih. Kalau sudah lock, kita baru bisa perintahkan starter dari sini. Pencet tengah, pencet dan tahan, LED sampai berkedip. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini sedang pemasangan keyless entry Pastar System Great New Xenia Avanza. Ini dengan booster Bang Purwono. Ini sedang pemasangan yang di Great New Xenia. Berarti jaraknya segitu, Om? Keyless. Keyless entry Pastar System yang pasif remote nih. Remote-nya nanti ada 2. Satu buat cadangan. Ini kunci kontak sudah ganti menggunakan tombol, dan nanti kunci stang pun nanti pasti sudah enggak bisa lagi. Nah, ini pada saat kita pencet-pencet berkendara juga ini aman, tidak ada off. Untuk matikan kita injak rem dulu, pencet satu kali. Nah, oke, ulangi lagi. ACC. Pencet sekali lagi dia akan on. Untuk perintah starternya kita injak rem dulu. Setelah kita masuk 10 detik dia akan lock otomatis pintunya. Nah, ini kondisinya sekarang unlock. Kita tes nanti 10 detik. Nah, sekarang kondisinya lock. Kemudian pada saat off kan mesin, sama dia akan unlock. Oke, sekarang sudah unlock. Sekarang kita tes mode PKE-nya, passive keyless. Kita buka dulu. Nah, oke, ini kondisinya sekarang sedang setting manual. Kalau setting manual dia tidak ada respon lock unlock pada saat menjauh maupun mendekatnya. Jadi tetap dia harus ada perintah pencet-pencet tombol nih dari sini. Ini kalau kondisinya pada saat kita ingin perintah starter, pastikan kondisinya lock. Ini sudah lock nih. Kalau sudah lock, kita baru bisa perintahkan starter dari sini. Pencet tengah, pencet dan tahan, LED sampai berkedip. Nah, oke. Pada saat kita belum perintah aktivitas gembok buka, dia akan masuk mode otomatis. Nanti 10 menit dia akan off otomatis, masuk ke mode pemanasan. Jadi pada saat kita hidupkan mesin kemudian kita perintahkan gembok buka, ini sudah masuk mode jalan. Artinya 10 menit pun dia tidak akan off. Mesin aman. Ini dengan pakar pengaman kendaraan Bogor, Bang Purwono Daimo. Bang, ini pemasangan sedang di lokasi Tangerang, Cipondo. Oke, nanti kita coba juga ini sistem otomatisnya. Ini kita off-kan dulu karena dia sudah buka pintu, sudah masuk mode jalan. Nah, oke, sekarang kita setting buat setting otomatisnya. Untuk setting otomatis, perintahkan gembok buka satu kali, pencetan tahan, gembok tutup yang lama. Oke. Settingan berhasil. Pada saat LED ini berkedip, ini sudah masuk PKE otomatis. Jadi cukup kita kantongin 3 meter. Dia akan lock.
Oke. Pada saat mendekat. Oke. Ini pada saat kita perintah starter untuk mode otomatis, kondisinya dalam kondisi pintu lock, kita harus menjauh kurang lebih 3 meter. Jadi kalau pada saat kita setting starter untuk via setting otomatisnya dia tidak bisa. Nah, oke, itu saja reviewnya, guys. Dengan pakar pengaman kendaraan Bogor, Cibinong, Depok, menerima pemanggilan seluruh wilayah Jabodetabek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.